Dalam sidang narkoba Teddy Minahasa hari Rabu 15 Maret 2023, ada rekaman percakapan yang menyebutkan Teddy ingin buang badan ke Arif. Arti buang badan dinilai Hotman Paris bahwa Arif adalah pelakunya. Ia menilai rekaman suara dengan isi chat tanggal 28 September sangat logis dan saling terkait. Ia juga menambahkan BAP antara Dodi dengan Arif juga dinilai saling menyalahkan. Di sidang kita sudah berulang berkali-kali. Teddy sudah perintahkan musnahkan tanggal 28 September. Kok tanggal 12 Oktober ditemukan ada sabu disita kan dari rumah Dodi dan dari rumah Linda, ya kan? Makanya si Teddy dalam surat itu mengatakan ya berarti si Arif pelakunya, karena memang antara di BAP-nya si Arif dan di BAP-nya si Arif antara dan si Dodi mengenai penyerahan 3 Oktober itu saling menyalahkan. Dodi mengatakan itu inisiatif Arif. Arif mengatakan itu inisiatif Dodi. Itu ada di berita acara semuanya. Bang Otwan, artinya kata lempar badan yang disebutkan Pak ya. Teddy ke Rahma itu apa artinya? Ya artinya bahwa memang si Arif lah pelakunya. Bukan lempar badan artinya melimpahkan kesalahan ke Arif, bukan? Ya, biar ya, memang si Arif pelakunya. Karena kan di BAP pun kan, di BAP-nya Dodi sudah menyatakan itu penyerahan 3 Oktober itu inisiatif si Arif. Tapi Arif mengatakan di BAP-nya itu inisiatif si Dodi. Makanya nggak bisa sepotong-sepotong lagi-lagi. Makanya di dalam WA-nya itu ya limpahkan ke dia. Itu loh. Jadi suara rekaman maupun surat itu sangat logis, sangat terkait dengan WA 28 September yang berulang-ulang ditanyakan di sidang, musnahkan.